Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala ahli wa sohbi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite beserta pengurus, yang kami hormati Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kota Kabupaten Probolinggo, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Pengawas, namun sepertinya belum hadir karena menghadiri wisuda yang sama di Leces. Yang kami hormati Bapak dan Ramil, Polsek, Kepala Desa, ataupun yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP, MTS Negeri Swasta Wilayah Tongas Lumbang Sumberasih dan Wonomerto. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Tongas, yang kami sangat banggakan siswa-siswi kelas 12 yang baru saja diumumkan kelulusannya 100%. Yang kami hormati pula Bapak Ibu wali siswa kelas 12 yang saat ini sedang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah pada kesempatan ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini adalah hari yang kita nanti-nantikan selama 3 tahun, terutama bagi anak-anak. Ini adalah momen yang kalian tunggu, momen puncak kalian nantinya akan berada di SMA ini. Setelah ini silakan kembangkan sayap kalian mau terbang kemana. Tentunya hal ini kami juga ingin meminta dukungan dari Bapak Ibu wali murid apabila dari alumni kami nantinya akan meneruskan karirnya, baik melanjutkan ataupun akan bekerja, mohon didukung 100%. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran kerawuhan panjenengan semua, karena kegiatan acara ini tanpa kehadiran panjenengan mungkin hati kami akan merasa sepi. Kemudian tidak lupa kami ucapkan kepada seluruh panitia yang telah mengupayakan menyeting kegiatan ini sedemikian rupa sehingga kegiatan pada hari ini bisa berlangsung sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah 3 tahun panjenengan menitipkan putra-putrinya kepada kami. Saatnya ini panjenengan melihat buah dari titipan itu. Yang jelas kalau panjenengan dulu menitipkan kepada kami
Setelah lulus SMP mungkin anaknya masih kecil-kecil, sekarang sudah besar-besar, cantik, tampan seperti ini. Kami merasa bangga memiliki siswa-siswi yang merupakan titipan dari panjenengan semua. Kemudian sekolah juga akan menginformasikan bahwa pada hari ini pula kami nantinya akan meluncing website SMA Negeri 1 Tongas ini, gunanya apabila panjenengan sebagai wali murid ataupun alumni untuk anak-anak bisa melihat perkembangan sekolahnya. Kemudian apabila dari alumni nantinya yang belum berkesempatan bekerja, kalian nanti sering-seringlah membuka website SMA Negeri 1 Tongas, karena nanti semua lamaran lowongan pekerjaan akan diposting di situ. Jadi untuk Bapak Ibu, sekarang ini zamannya memang sudah tuntutan zaman modern seperti ini, sehingga apabila panjenengan nantinya putra-putrinya belum berkesempatan bekerja, monggo didorong, coba dilihat website sekolah. Siapa tahu nantinya ada pengumuman lowongan pekerjaan. Kemudian demikian juga untuk para alumni, sering-seringlah juga melihat website sekolah, sehingga kalian masih punya hubungan hati dengan sekolah kalian. Dengan demikian kalian bisa mengikuti seluruh kegiatan sekolah, bagaimana perkembangan sekolah. Paling tidak hal tersebut bisa nantinya kalian woro-woro atau diinformasikan kepada rekan kerja bahwa kalian adalah salah satu murid lulusan SMA Negeri Tongas yang membahagiakan dan yang membanggakan. Kemudian kami juga mengucapkan selamat kepada anak-anak yang sudah berkesempatan sebelum lulus sudah diterima di perguruan tinggi negeri, tentunya se-Indonesia. Jadi dalam hal ini kami ucapkan selamat, mudah-mudahan kalian menempuh pendidikan tersebut menjadi ilmu yang barokah, barokah dunia dan barokah akhirat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan karena kegiatan ini masih begitu panjang. Terima kasih sekali lagi atas dukungan semua pihak sehingga bisa terlaksana pada hari ini. Kemudian kami juga minta maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan wisuda ini terdapat kekurangan. Kami manusia biasa, mohon dimaafkan. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.